juta untuk tepung gandum dan 89 juta untuk roti. Selanjutnya, menyedari kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai kandil generasi masa depan, sejumlah 2 bilion lagi telah diagih-agihkan dalam bentuk bantuan kepada pelajar sekolah, terutamanya untuk projek pelajar miskin. 411 juta pula untuk bantuan pelajar APTA, 374 juta untuk guru dan penyelia kafar, tidak ketinggalan allowan guru takmir, termasuk allowan imam serta allowan ketua-ketua kampung. Sebahagian lagi, yakni 159 juta untuk kanak-kanak prasekolah dan 36 juta pula diperuntukkan untuk masyarakat orang asli. Tidak dilupakan, sebanyak 850 juta lagi untuk menyediakan jaringan keselamatan khusus kepada keluarga miskin, orang kurang upaya dan warga emas. Selain itu, dari bulan November tahun 1997 hingga bulan Ogos 2009, kerajaan melalui PTPTN telah mengeluarkan lebih 19 bilion ringgit kepada 1.4 juta peminjam terdiri daripada pelajar-pelajar IPTA dan IPTS dengan ujarah yang sangat rendah. Bersyukurlah kita atas kesemuanya ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sejak pasca pilihan raya ke-12, musuh-musuh politik UMNO telah mula meramalkan kejatuhan Parti Keramat ini. Hatta banyak pihak yang tidak sabar untuk menalkinkan UMNO. Kata mereka, UMNO sudah nazak dan hanya menanti waktu. Sebenarnya, ini bukan kali pertama perkara ini berlaku. Jangkaan ini juga dibuat apabila Parti Kemerdekaan Tanah Melayu dan Parti Islam Semalaya tertubuh akibat perpecahan dalam UMNO. Telahan juga dilontar selepas tragedi 13 Mei 1969, apabila kerajaan perikatan kehilangan majoriti 2/3, di mana banyak pemuka-pemuka UMNO tewas dan kecundang. Andaian sebegini juga dibuat selepas pemilihan UMNO 1987. Dan kemudiannya, apabila terbentuk Parti Melayu Semangat 46. Ia juga dicanang dengan kencang di pilihan raya umum 1999. Kendati pun begitu, alhamdulillah, setiap kali ramalan ini timbul, UMNO bangkit kembali sebagai organisasi yang lebih kuat dan berpadu. Merujuk keputusan pilihan raya umum ke-12, rakyat telah memberi mesej yang jelas pada kita. Justru, kita sedar, kita insaf, kita tahu rakyat masih sayangkan UMNO. Apa yang mereka inginkan hanyalah agar UMNO berubah. Nyatanya,
Nyatanya kita mendengar hasrat rakyat ini. Dan kita akan berubah. Apa yang pasti, kelangsungan parti begitu penting. Bukan untuk pemimpin-pemimpin UMNO, tetapi untuk bangsa, agama, negara dan rakyat seluruhnya. Hakikatnya, setiap generasi kepimpinan UMNO menghadapi cabaran yang tersendiri sesuai dengan masa dan zaman. Alhamdulillah, setiap cabaran berjaya diatasi dengan perpaduan dan semangat yang kental. Sememangnya pun penubuhan UMNO merupakan hasil doa para ulama, pendidik, petani, nelayan, peniaga dan para mustadafin serta rakyat keseluruhannya yang mahukan kebebasan bermaruah. Kata orang, jika kita bersatu hati, bersatu tekad dan membulatkan usaha, maka kita akan berupaya bersama-sama mendaki kemuncak yang paling tinggi, menuruni cerun yang paling curam dan menyelami lautan yang paling dalam. Bahkan sejarah menjadi saksi, orang-orang UMNO tak pernah gagal melakukan sesuatu tindakan hanya kerana ianya sukar. Sebaliknya, kita telah berjaya menggagalkan